mau kembali dengan WP Modify Channel. Ya, kita akan review satu motor ya yang udah ready. Ini ada tapi belum jadi ini ya, belum ready. Kita akan review motor ini yang sudah jadi ini ya. Ini CB dengan budget 11 jutaan saja, bosku. Ya, kalau ada yang minat monggo ya, silahkan. Kita ada link WA di bio kami. Ini dengan budget 11 jutaan lebih dikit ya, udah dapat motor Mega Pro, basic Mega Pro, bodi CB, surat lengkap pajak jalan bosku, plat K ya. Yang jauh bisa dikirim, yang dekat bisa merapat. Oke, mari kita review satu persatu dari atas ya bosku. Ini ada lampu daymaker, lampunya pasti daymaker kita ya. Batoknya pakai CB125 bosku. Nih plat K pajak jalan, sayangnya ini 2024 ganti plat bosku, tapi ya murah ya. Nah, spakbor depan ini pakai Ninja. Piringan ini udah pakai piringan lebar ya bosku, merek TAD. Bannya juga udah lumayan ya ini, ban merek Mizel, ukuran 80/80 bosku. Untuk shock depan pasti masih pakai Mega Pro. Kita pakai kupingan model cincin ya bosku. Lampu sen pakai palu, yang model bulat sen bening. Untuk speedo ini kita pakai replika CRF ya bosku. Stangnya udah pakai stang day ya, baru ini ya, masih ada labelnya stang day tipe low. Master remnya masih pakai bawaan Mega Pro. Untuk gas kita pakai KSR, model Ninja KSR bosku, baru ya ini. Spare part banyak yang baru, cat juga baru. Oke, untuk tangki ini pakai tangki press kudus lama bosku, press kudus lama kita cat ulang, masih cling ya ini, catnya baru jadi bosku. Kalau biasanya yang pesen itu warna bisa request ya. Terus kemudian ini ada knalpot, knalpot pakai Corby standaran CB ya bosku, bukan brong ya, ini Corby standar bedel bosku. Ya lumayan suaranya enak didengar ya, nggak terlalu berisik, nggak terlalu kalem, ngebas enak bosku, Corby plor. Oke, selanjutnya ini ada selebor belakang. Spakbor belakang ini pakai model Tristar, model Tristar lama ya ini bosku, kita cat ulang warna hitam. Untuk ban ini ban sudah donat Primac. Postep pakai Postep CB650 impor ya ini, bukan lokal. Arm, untuk arm kita masih pakai Mega Pro, kita cat silver, kita potong ya bosku. Kemudian ada jok-joknya, jok anti gembos ini bosku, jok baru ini ya, jok anti gembos pastinya. Modelnya model Motif X Carbon. Kemudian ini ada lampu belakang. Lampu belakang ini masih model kodok lama ya, ini bawaan motor kemarin ya bosku, masih bagus, nggak kita ganti ya, kita akan restorasi ulang ini ya. Ini kemarin udah jadi sebenarnya, tapi ya jelek, kita beli, kita restorasi ulang, jadinya ya kayak gini. Kita cat ulang, yang perlu kita ganti kita ganti. Oke, ini tampilan dari samping kayak gini, masih kinclong bosku. Monggo kali ada yang minat. Ini kita cek kelistrikannya ya bosku, nyala mesinnya kayak gimana. Halus bosku, double jering, klakson bunyi normal ya. Lampu sen kita coba nyala ya, depan belakang nyala, kanan kiri nyala. Oke, untuk lampu jauh dekat kita pastikan fungsi ya bosku. Oke, oke, ini tampilan dari sebelah kiri ya bosku. Nah, kita lihat pasti kinclong ya, tatanan udah rapi. Oh iya, ini spare partnya coba kita lihat ya, tuh banyak yang chrome ternyata ya bosku. Ini juga chrome, persneleng, jagang samping, jagang tengah chrome, tuh pangkon mesinnya chrome. Untuk blok mesin kita cat ulang ya, ini blok mesin kanan kiri kita cat ulang warna abu-abu metalik. Oke bosku, kali aja ada yang minat, langsung saja WA ada di bio kami, Instagram kami juga ada WP Modify. Oke,
sekian dulu dari kami. Bila ada pertanyaan ya monggo komentar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.